Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang berusaha, Encik Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nurdin, pengarah Kolej Matrikulasi Labuan. Yang dihormati, Encik Muhammad Samsul bin Taijo, selaku timbalan pengarah Kolej Matrikulasi Labuan. Yang dihormati Encik Muhammad Taib bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Labuan. Yang berusaha Encik Masah bin Abu Mansur, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar Kolej Matrikulasi Labuan. Yang berusaha Encik Muhammad Riznan bin Ripsno, Ketua Jabatan Matematik Kolej Matrikulasi Labuan. Yang berusaha Encik Rizwan bin Mat Kasim, Ketua Jabatan Sastra Iktisas Kolej Matrikulasi Labuan. Penolong-penolong pengarah, kaunselor, barisan ketua-ketua unit, para pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah dan anggota kumpulan pelaksana Kolej Matrikulasi Labuan yang dihormati sekalian. Para hadirin sekalian, selamat bersua dan bersiaran secara live dalam perhimpunan jabatan bagi sesi 2021-2022 perjumpaan pengarah bersama warga KML. Sesungguhnya majlis ini amat bermakna dengan kehadiran hadirin dan hadirat sekalian walaupun secara maya. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, majlis kita pada hari ini adalah di bawah anjuran Jabatan Sastra Iktisas. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. Audiovisual doa kita pada pagi ini adalah hasil usaha yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syahmun bin Yahya. Sekejap dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Al-Khaliq, ilah yang mencipta dan menguasai sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya Allah, ya Dzul Jalali wal Ikram, kami menadah tangan padamu ya Allah dalam perhimpunan jabatan KML. Kami syukur padamu walaupun dalam keadaan pandemik yang sebegini kau masih mengizinkan kami berhimpun walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeza. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya rahmat-Mu maha luas sehingga kami masih terpelihara di bawah lindungan dan jagaan-Mu, wahai Tuhan yang maha menjaga hamba-hambanya. Ya Allah, lindungilah kami, hindarilah kami dari segala ketentuan yang buruk, penyakit-penyakit yang memudaratkan, khususnya COVID-19. Ya Allah, permudahkanlah urusan kerja kami yang baru kami mulai semula pada hari ini. Ya Allah,
Bantulah kami dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran norma baru yang mencabar ini. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, kemahiran yang bersesuaian dengan zaman, serta leraikanlah segala kesulitan, kekusutan dan segala perkara yang membungkam tindak dan fikir kami. Ya Allah, bantulah kami dan tolonglah kami yang serba kekurangan dan sentiasa bergantung harap padamu. Hanya padamu kami pusatkan segala ikhtiar dan hanya padamu, ya Allah, kami bertawakal dan bergantung harap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis pada pagi ini akan dilimpahi berkah dan berjalan dengan lancar. Sudilah Tuhan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuhan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nurdin, pengarah Kolej Matrikulasi Labuan, bagi menyampaikan ucapan beliau. Sepanjang ucapan ini berlangsung nanti, bolehlah sekiranya dilontarkan sebarang soalan di ruangan chat dan insyaAllah kita akan buka untuk sesi soal-jawab setelah selesai Tuan Pengarah memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlebih dulu saya memanjatkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu pada pagi ini. Yang berusaha Timbalan Pengarah Cik Samsul, Ketua-Ketua Jabatan, Penolong-Penolong Pengarah, Ketua-Ketua Unit, semua pensyarah-pensyarah dan juga anggota kumpulan pelaksana. Alhamdulillah, hari ini saya dapat bertemu dengan tuan-tuan puan. Saya harap kita akan buat secara yang santai sikit lah. Okay. Saya ada beberapa input yang nak saya kongsikan. Diharap input-input ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Seterusnya, apa kandungan yang saya akan berkatakan ini adalah ada tiga pengenalan tentang diri saya, visi misi yang saya ke sini dan juga keberhasilan yang sama-sama kita akan hasilkan pada tahun 2021 ini. Seterusnya, berkaitan dengan pengenalan saya. Next. Okay. Baik, tuan-tuan puan, saya tidaklah berhajat untuk memperkenalkan diri saya daripada awal sampai sekarang. Saya dah umur 56 tahun. Saya dilahirkan pada tahun 1965. Okay. Cuma saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan bahawa saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang pendidik pada tahun 1997 di sebuah sekolah di Alustar di Kedah. Dan saya kemudiannya memohon untuk menjadi pensyarah di Kolej Matrikulasi pada tahun 2001. Pada mulanya saya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan, tuan-tuan dan puan, tapi rezeki saya tak ada masa itu. Saya diarah untuk berkhidmat di Kolej Matrikulasi Polis. Kalau kata ada rezeki hari itu, memang saya akan berada di sini sampai sekarang lah. InsyaAllah. Tuhan yang tentukan. Saya mula berkhidmat di Perlis pada tahun 2001 sebagai pensyarah perakaunan. Kemudian pada tahun 2003 saya telah dilantik menjadi penolong pengarah peperiksaan dan saya sempat berkhidmat selama 6 tahun sebagai penolong pengarah peperiksaan dan kemudian saya kembali kepada pensyarah perakaunan setelah saya mendapat pemangkuan DG48. Jadi di Perlis saya banyak menghabiskan tugas saya sebagai penolong pengarah peperiksaan. Tetapi pada masa itu penolong pengarah peperiksaan dia ada buat dua tugas sebagai penolong pengarah peperiksaan dan juga sebagai pensyarah.
Jadi itulah saya semasa di Perlis. Pada tahun 2010, saya telah ditawarkan untuk menjadi task force ke Selangor. Sebenarnya saya pertengahan tahun 2009 saya sudah ada di Selangor. Lebih kurang 6 bulan sebelum kolej itu dibuka. Sebelum 2010 saya telah jadi task force dan saya berada di Selangor sebagai pencerah 48 selama setahun. Dan akhirnya saya pula dilantik sebagai ketua jabatan sastra CISAS selama 3 tahun. Dan saya mendapat kenaikan ke DG52, jadi saya terpaksa memetak jawatan dan kembali kepada pensyarah akademik. Cuma tuan-tuan dan puan, alhamdulillah saya semasa saya di Kolej Matrikulasi Selangor, semasa saya menjawat ketua jabatan sastra, saya sempat jugalah menjadi task force untuk pembukaan Kolej Matrikulasi Sarawak selama lebih kurang 2 tahun di sana, tapi saya tidak meninggalkan jawatan saya. Saya cuma sebagai task force dan selepas pada 2 tahun saya kembali dan ke Selangor. Alhamdulillah pada tahun 2020, awal 2020, saya diarahkan untuk ke Pahang sebagai timbalan pengarah dan di sana. Dan untuk makluman juga lah, semasa saya di Selangor, saya sempat juga lagi satu tugasan yang saya diminta menyediakan kertas cadangan mewujudkan Kolej Matrikulasi Terengganu. Tapi itu hanya tinggal kertas cadangan lah buat masa ini. Okay. Jadi tahun 2020 saya ke Pahang dan selama setahun 5 bulan. Dan pada tahun ini, pada 24 Mei 2021, saya diminta untuk melaporkan diri sebagai pengarah Kolej Matrikulasi Labuan. Dan tuan-tuan dan puan, perjalanan saya sebagai pensyarah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya melalui semua grade semasa saya sebagai pensyarah, daripada grade 41, grade 44, 48, 50, 52 dan juga KUP 54, saya pernah menjadi sebagai pensyarah. Dan saya semasa di Selangor, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sempat juga menjadi subject matter expert untuk jurusan perkawanan. Dan pengalaman sebagai SME, saya sempat jugalah dengan rakan-rakan bersama-sama kita wujudkan pengajaran dalam bahasa Inggeris untuk subjek perakaunan. Dan juga alhamdulillah jugalah sempat jugalah mewujudkan satu jurusan baru, iaitu jurusan perakaunan profesional JP Pro. Jadi alhamdulillah lah, sepanjang lebih kurang 20 tahun saya dengan matrikulasi, banyaklah. Dan saya pun, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya ada lagi 4 tahun saja sebelum saya bersara. Jadi saya nak gunakanlah 4 tahun ini untuk memberi panduan, guidance untuk generasi-generasi baru di dalam kalangan pemimpin-pemimpin matrikulasi untuk terus memastikan program ini relevan dan berterusan. Saya rasa itu untuk pengenalan diri saya. Nanti kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan tanyalah, saya akan jawablah. Sebetulnya saya nak kepada visi dan misi yang saya ada pada saya. Okey. Visi dan misi ini adalah antara hasrat bahagian matrikulasi semasa saya berjumpa dengan doktor pengarah, semasa saya menerima surat arahan ke Labuan secara dalam talian. Doktor pengarah bahagian ada menasihati saya dan memberi sedikit pandangan beliau pada saya. Jadi antara antara perkara yang disentuhnya, empat perkara inilah tuan-tuan. Saya diminta untuk memastikan penghantaran pulang pelajar sesi 2021 berjalan dengan lancar dan selamat. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih dengan pasukan yang ada di Kolej Matrikulasi Labuan yang diketuai oleh timbalan, ketua jabatan pengurusan pelajar, ketua jabatan penolong pengarah hak luar pelajar, pegawai kaunseling, fellow, pensyarah-pensyarah dan juga anggota kumpulan pelaksana.
Kolej Matrikul Labuan alhamdulillah telah dapat menghantar dengan selamatnya semua pelajar ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasihlah kepada pasukan tersebut. Walaupun masa saya datang tu sebenarnya proses tu dah berjalan dan hampir-hampir tamat. Perkara kedua yang saya diminta untuk ambil perhatian semasa ketika saya di Labuan ini adalah tentang kerja-kerja penyelenggaraan yang berjalan dan juga yang akan berjalan di Kolej Matrikul Labuan. Saya ambil maklum perkara ini, walaupun pada pandangan umum kita mendapat peruntukan yang besar, tetapi ada beberapa isu yang kita perlu tangani disebabkan kebanyakan kerja-kerja ini bukan diselia di bawah tanggungjawab pengurusan kolej, tetapi lebih kepada beberapa agensi yang lain. Tapi kita sebagai pengguna, insyaAllah kita akan sama-sama tengok supaya memastikan kerja-kerja ini berjalan untuk manfaat kita. Dan tuan-tuan apa pun sedia maklumlah, banyak sebabnya projek-projek yang telah dirancang untuk Kolej Matrikul Labuan yang melibatkan hampir 30 juta. Ini ada satu amount yang sangat besar dan tanggungjawabnya sangat besar, dan insyaAllah sama-samalah kita mengharap berdoa supaya benda ini berjalan dengan lancar untuk manfaat kita semua dan juga pelajar-pelajar khususnya. Kepada tiga yang saya diberi ingatan adalah berkaitan dengan hubungan Kolej Matrikul Labuan dengan agensi-agensi luar. Ini kita ambil maklum sebabkan kita berada di dalam satu kawasan yang kecil dan kita merupakan wilayah persekutuan, tuan-tuan puan. Jadi banyak agensi-agensi luar yang berada di dalam lokaliti yang sama. Jadi insyaAllah lah kita akan sama-sama, dan perkara ini tuan-tuan puan akan nampak dari untuk slide yang seterusnya berkaitan dengan keberhasilan kita. Kita ada perlu buat jalinan strategik, kita ada perlu buat benda-benda yang yang kita rasa memberi nama baik kepada kolej. InsyaAllah kita sama-samalah tengok perkara ini, insyaAllah. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang disentuh oleh Doktor Pengarah adalah berkaitan isu-isu staf di Kolej Matrikul Labuan. Ini termasuklah isu pensyarah dan juga isu anggota kumpulan pelaksana. Sebenarnya saya pun tidak berapa jelas semasa doktor sebut perkara ni, tapi sebulan saya di sini saya nampak ada perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian tentang isu-isu staf, tentang kebajikan, tentang keselamatan dia, tentang kebajikan dan juga memastikan proses yang pengurusan ini berjalan lancar. Dan perkara ini saya dah sebut dalam mesyuarat pengurusan tertinggi baru-baru ini, pihak kolej amat memandang seriuslah tentang isu-isu yang melibatkan staf Kolej Matrikul Labuan. Tuan-tuan dan puan, itu adalah empat perkara yang saya diminta untuk memberi perhatian. Semoga kita berdoa lah, semoga empat-empat perkara ini dapat kita ambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya. Semoga dengan empat-empat perkara ini kita dapat selesaikan atau kita tangani, kehidupan kita di Kolej Matrikul Labuan akan lebih kata tenang dan senang, insyaAllah. Seterusnya tuan-tuan puan, saya ingin kongsikan tentang keberhasilan tahun ini. Okey, saya sebut sebagai keberhasilan 2021. Perkara-perkara ini saya tidak akan cuba huraikan secara perincian disebabkan kita ada 2 minggu di dalam minggu profesional, dan perkara-perkara ini saya akan detailkan semasa perjumpaan-perjumpaan yang sepanjang 2 minggu ni. Kalau tuan-tuan dan puan tengok apa yang kita nak hasilkan pada tahun 2021 ni, ada kalau di bawah pembangunan modal insan, kita berharap 50% daripada pelajar kita mencapai PNGK 3.5. Dan juga 19% daripada pelajar kita terlibat dalam aktiviti peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi insyaAllah kita dah pun merancang 2 aktiviti besar yang peringkat kebangsaan untuk pelajar-pelajar yang baru yang akan masuk ini. Satu di bawah Jabatan Matematik dan satu lagi di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar. Dan kita juga diminta jugalah mengadakan 2 aktiviti yang disanakan
dengan kerjasama alumni. Dan alhamdulillah saya sangat berasa bertuah jugalah bila saya melihatkan alumni lah Kolej Matematika Selawan ini sangat aktif, dan saya telah pun melaksanakan satu program bersama alumni beberapa hari yang lalu. Okey. Seterusnya tuan-tuan adalah berkaitan dengan di bawah pendidikan berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Kita seterusnya slide tak jalan. Okey, alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan, kalau jika ada berlaku apa-apa kelemahan dalam kita bersama ni, saya minta maaf lah. Sebabkan kita pun ada beberapa kekangan dan kita cuba yang terbaik lah. Sebabkan kita pun buat dalam keadaan dalam talian. Jadi ada beberapa isu yang kita akan kita jangkakan berlaku, memang berlaku lah seperti yang tadi lah. Okey, untuk keberhasilan tahun 2001, pendidikan berkualiti dan bertaraf antarabangsa, kita akan mengadakan satu program jalinan strategik. Ini sama ada dalam bersama dengan institusi ataupun badan korporat atau NGO, sama ada dalam atau dalam negara. Ini insyaAllah slide. Okey. Okey. Seterusnya tuan-tuan puan, berkaitan dengan pemerkasaan infrastruktur dan infrastruktur. Ini yang menjadi sangat-sangat penting bagi Kolej Matematika Selawan. Ketika ini kita mengharapkan kita berjaya melaksanakan penyelenggaraan 100% kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, apa peruntukan yang kita dapat, kita harap kita akan laksanakan tahun ini. Sebenarnya ada beberapa sebuah harga telah pun kita selesaikan. Cuma tuan-tuan dan puan, disebabkan keadaan sekarang kerja-kerja tersebut agak lambat sebabkan isu kelulusan untuk melakukan kerja-kerja itu. Jadi kita harap benda ini akan dapat bertambah baik dan kerja-kerja ini dapat berjalan. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan puan, berkaitan dengan pembangunan profesionalisme. Okey, ini yang banyak melibatkan sumber manusia. Kita menjangkakan dalam tahun ini 7% pemimpin ini terdiri daripada pengarah, timbalan, kerja ketua-ketua jabatan dan juga ketua-ketua unit melepasi tahap 3 aktiviti kesarjanaan. Ya, ini kita akan bincang lagi dalam 2 minggu yang kita ada di program-program yang kita ada. Okey, 18% pelajar pesyarah melepasi tahap 3 aktiviti kesarjanaan. 69% pensyarah bahasa Inggeris mencapai tahap minimum C1. Okay. Dan juga kita juga mengharapkan tahun ini kita akan ada 2.5% daripada jumlah pensyarah-pensyarah kita akan dilantik sebagai SME. Ya, ini kita akan ambil kira, kita akan carilah daripada kalangan pensyarah-pensyarah yang kita tahu dan saya kenal 2-3 orang pensyarah yang memang boleh dilantik untuk menjadi SME dan sudah layak, tetapi mungkin ada ada beberapa isu yang mungkin yang perlu kita tangani untuk just memohon saja. Okey, dan juga kita menjangkakan tahun ini kita ada 2% daripada pesyarah-pesyarah kita dilantik sebagai guru cemerlang, dan tahniah juga baru ni ada beberapa pesyarah kita yang telah dipanggil untuk dibuat penilaian sebagai guru cemerlang. InsyaAllah kita mendoakan mereka semua berjaya. Kemudian ada 10% daripada kalangan pensyarah kita yang dilantik sebagai pengubah dan pentaksir item soalan untuk bahagian matrikulasi. Ya, ini pun kita kena kena pasti. Saya minta ketua-ketua jabatan untuk kena pasti pensyarah-pensyarah yang boleh membantu program ini untuk menjadi pengubah dan pentaksir. Dan akhir sekali dalam untuk di bawah pembangunan profesionalisme, 60% pada AKP. Kita juga tidak meninggalkan AKP dalam kita punya keberhasilan. 60% AKP mencapai minimum 60% bagi penilaian program dan kursus. Ini kita akan tengok sama-sama di bawah unit latihan. Okey, tuan-tuan puan. Seterusnya tuan-tuan puan, adalah berkaitan dengan ya, apa yang kita nak capai tahun ini adalah memastikan pelajar-pelajar kita mendapat bantuan sara hidup. Okey, secepat mungkin
dalam masa 43 hari selepas dia mendaftar, tuan-tuan dan puan. Jadi kita mengharapkan untuk makluman tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar kita akan mula mendaftar pada hari ini. Dan dari segi kita telah pun membuat kerja-kerja yang sepatutnya. Semalam kita dah tengok, saya dah tengok balik dari segi tata alih kerja-kerja. Alhamdulillah, insyaAllah kita mengharapkan tidak ada perkara-perkara yang membantut ataupun mengganggu pendaftaran ini. Kita mendoakan semoga urusan ini berjalan lancar dan selamat. Dan kita juga mengharapkan daripada kebahagiaan tahun ini, kesemua pelajar-pelajar kita berjaya. Kesemua, satu-satu berjaya untuk masuk ke universiti. Sebab ini adalah visi dan misi bahagian matrikulasi, program matrikulasi. Dan inilah sebenarnya hasrat dan hala tuju pelajar kita. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membantu pelajar-pelajar ini untuk terus ke universiti. Dan kita juga berharap dalam tahun ini 77% pelajar kita mendapat tawaran berdasarkan pilihan utama. Maksudnya apa yang dia nak dia dapat, dan sama-samalah kita bantu dan sama-samalah kita memberi nasihat dan panduan kepada pelajar ini apa khusus yang sepatutnya berdasarkan kemampuan dia, kebolehan dia, minat dia dan juga pencapaian akademik. Ini kita sama-sama bantu tuan-tuan dan puan, terutama pelajar-pelajar yang memang memerlukan bantuan. Seterusnya tuan-tuan puan, kita juga menjangkakan kita akan dapat mengadakan 15 aktiviti komunikasi korporat bahagian komunikasi korporat, program matrikulasi dengan melaporkan berita positif. Maksudnya apa-apa berita positif yang berlaku di Kolej Matrikulasi Labuan, kita akan laporkan ke bahagian matrikulasi. Contohnya kejayaan pensyarah-pensyarah kita di dalam R&D, PLC ataupun KIK ataupun apa-apa pekerjaan yang ataupun pelajar, kejayaan pelajar kita sama ada dalam sukan, dalam akademik ataupun dalam kerja-kerja sosial yang ini, dan juga ataupun dalam kalangan anggota kumpulan pelaksana. Jika ada berita-berita yang baik, kita akan laporkan kepada program matrikulasi. Yang ini harap dengan adanya berita-berita positif, maksud program kita akan lebih dipandang dan dianggap sebagai program yang prestij. Dan insyaAllah sama-samalah kita membantu program matrikulasi. Dan seterusnya tuan-tuan puan, berkaitan dengan terakhir ni lah, tentang pengurusan kewangan. Dan kita menjangkakan semua pembayaran yang melibatkan kewangan kolej kita akan cuba selesaikan dalam masa 14 hari. Ini ada satu perkara yang penting dan kita di unit kewangan akan tengok ni. Dan juga dan yang terakhir sekali adalah memastikan kita membelanjakan semua peruntukan yang ada pada kita sekurang-kurangnya 90%. Dan alhamdulillah saya rasa benda ini insyaAllah boleh berlaku dan setakat ini tidak adalah kolej yang ada isu. Dan ini jadi tuan-tuan dan puan, itu yang saya sebutkan tadi adalah semua adalah berkaitan dengan keberhasilan kita yang meliputi semua aspek, semua anggota sama ada di peringkat pengarah, timbalan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah dan juga pentadbiran, anggota kumpulan pelaksana perlu ambil perhatian, ambil maklum dan sama-sama kita menggerakkan keberhasilan ini supaya ianya menjadikan kolej ini kolej yang unggul, tuan-tuan puan. Walaupun nampak macam sukar, tetapi bagi kita effort kita itu, usaha kita itu yang penting tuan-tuan puan. Niat kita, kita bergerak ke arah itu yang penting. Soal mencapai itu soal yang kemudian. Kita kena ada niat, kita kena ada kesungguhan, kita kena ada usaha, kita ada kena perancangan, kena ada perkara-perkara ini semua, dan kita kena bergerak sebagai satu pasukan. Tuan-tuan dan puan, saya bercakap kita perlu ada satu pasukan yang bergerak untuk mencapai keberhasilan ini. Dan tuan-tuan puan,
Itu adalah tentang keberhasilan. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, dalam saya punya perkongsian pada pagi ini, insyaAllah adalah berkaitan dengan yang walaupun nampak macam penutup tuan-tuan puan, tetapi dia adalah satu perkara yang besar tuan-tuan puan yang saya nak highlightkan kepada tuan-tuan puan dan mengingatkan diri saya jugalah tentang ikrar kita sebagai penjawat awam. Tuan-tuan puan adalah menjadi perkara yang kita kena ingat sepanjang masa selagi kita berkhidmat sebagai penjawat awam, dan ini yang kita dah baca, ini yang kita telah tanda tangan, ini yang kita telah berjanji kepada kerajaan Malaysia. Tuan-tuan puan, yang pertama tuan-tuan puan, saya cuma nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan puan tentang ikrar perkhidmatan awam ini. Yang pertama, marilah kita bersama-sama berazam meningkatkan mutu perkhidmatan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, suasana sudah berubah. Keadaan sudah berubah. Jadi mutu perkhidmatan kita pun perlu ditingkatkan, disebabkan kalau tuan-tuan sedar apa yang tuan-tuan lakukan pada sebelum 2020 sudah berbeza dengan sekarang. Cara kita berfikir berbeza. Cara kita melakukan kerja pun dah berbeza. Dan cara kita nak berkomunikasi pun sudah berbeza tuan-tuan puan. Jadi kalau kita masih melaksanakan cara lama, jadi ia mungkin akan menjejaskan mutu perkhidmatan. Sebab itu 2 minggu ini tuan-tuan puan, kita dah merancang, kita dah duduk dalam di peringkat pengurusan dan dah meletakkan beberapa slot-slot yang penting sebelum tuan-tuan dan puan melaksanakan PDP bagi pihak pencerah. Dan kita menjangkakan 2 minggu ini boleh menjadi titik awal lah untuk kita bergerak. Kita harapkan selepas pada 2 minggu ini masih ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu perkhidmatan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sesuatu perkara yang saya dah kongsi dengan ketua unit tuan-tuan. Tetapi saya nak kongsi juga tuan-tuan puan, ada satu kata-kata yang kita kena ingat tuan-tuan puan. InsyaAllah saya harap ketua-ketua unit dah berkongsi dengan tuan-tuan puan di peringkat unit. Ada satu kata-kata yang the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with the yesterday logic. Okay, ya, ini tuan-tuan kita kena ingat. Kita tak boleh lagi menggunakan logik yang lalu. Ini mengganggu kita punya menjejaskan keperkhidmatan kita. Yang kedua tuan-tuan puan, marilah kita bekerja dengan penuh tanggungjawab. Saya difahamkan semua dah tahu tugas masing-masing. Kita buatlah tugas kita sebagaimana yang telah kita arahkan. Dan untuk makluman tuan-tuan puan, saya di pihak pengurusan, kita memandang berat tentang terberat dan serius lah tentang sekiranya ada pelanggaran dan juga penyelewengan ataupun kegiatan-kegiatan yang boleh mengganggu tugas hakiki tuan-tuan dan puan. Marilah kita sama-sama bekerja dengan tanggungjawab. InsyaAllah kerja kita mungkin diangkat menjadi satu ibadah, dan bila kita menjadi satu ibadah, ganjarannya Tuhan yang akan memberinya. Yang ketiga tuan-tuan puan adalah berkaitan dengan mengikis sikap mementingkan diri tuan-tuan puan. Ini kita dah, marilah kita sama-sama membuat muhasabah sama ada kerja buat kita ini ada unsur-unsur mementingkan diri tuan-tuan puan. Kerana saya mahu kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita ada visi yang sama. Kita ada misi yang sama. Kita nak memastikan program ini terus relevan. Tuan-tuan dan puan dan seterusnya adalah marilah kita berkhidmat dengan penuh muhibah dan juga kemesraan tuan-tuan puan. Marilah kita bersangka baik dan berlapang dada. Bila kita ada bersangka baik dan berlapang dada, insyaAllah kita akan bekerja dengan penuh muhibah dan kemesraan tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, marilah kita bekerja
ke arah memajukan pemikiran rakyat, pemikiran kita, pemikiran pelajar-pelajar kita dan dan juga untuk pembangunan negara. Jadi tuan-tuan, saya memang mengharapkanlah dalam kalangan pensyarah-pensyarah yang grade tinggi, yang tinggi, yang bekas-bekas ketua-ketua jabatan, bekas-bekas ketua-ketua unit, dan juga pensyarah-pensyarah yang mempunyai pengalaman luas untuk sama-sama membantu kolej dalam menjayakan visi dan misi program matrikulasi. Tuan-tuan dan puan, yang khususnya adalah bekerja dalam mementaskan kelemahan. Sebab itu kita adakan program profesionalisme supaya kita nak memastikan kita bersedia dengan untuk menangani apa-apa isu yang di hadapan kita, dan bekerja dalam mementaskan kelemahan dan musuh-musuh negara, ataupun kalau konteks kita musuh-musuh kolej pun. Dan juga akhir sekali tuan-tuan dan puan, ini yang penting, walaupun dia duduk di akhir, tapi ini sangat penting tuan-tuan dan puan. Kita mestilah berpegang teguh dengan ajaran agama tuan-tuan dan puan. Saya harap ajaran agama ataupun ini akan menjadi kita punya guidance, kita punya panduan dalam kita menjalankan kehidupan kita tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak ada satu panduan, maksudnya kita berjalan dalam keadaan gelap tanpa ada peta ke bantuan apa-apa, kita akan sesat. Jadi semoga dengan ikra yang saya ingatkan tadi tuan-tuan dan puan, sebagai penjawat awam, kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan, saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan jugalah, ada benda perkara yang saya nak share tuan-tuan. Sebab saya ni dah lama, bukanlah saya ada banyak sangat, tapi saya nak share tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, kejayaan kita ni ada tiga perkara yang menyebabkan kita berjaya sebagai pesawat. Yang pertama, ada tiga tuan-tuan. Kalau kita ada tiga ni, kita akan berjaya. Satu, kita kena ada bakat, talent. Yang kedua, kita kena ada kesungguhan. Okay, kesungguhan kena ada. Yang ketiga, dia anggap sebagai nasib baik, ataupun dalam, kalau bagi kita orang Islam, itu dah ketentuan Tuhan. Maksudnya tadi, kita kena ada bakat, kita ada kena kesungguhan, dan kita kena bernasib baik lah untuk kita berjaya. Dan dan tuan-tuan dan puan, saya juga mengingatkan diri kita, saya dan juga tuan-tuan puan, ada lagi satu perkara yang saya nak nasihatkan sama-sama kita. Apabila kita diuji, kita akan sentiasa diuji. Ada, marilah kita sabar, kita solat dan kita istighfar. Ini perkara bila kita diuji, tiga perkara ni kita kena ada. Tuan-tuan dan puan, saya sebelum saya akhiri secara saya punya slot ini, saya ingatkan tuan-tuan, sebenarnya saya tak banyak boleh membantu tuan-tuan dan puan untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan. Tapi saya akan memberi ruang dan peluang untuk tuan-tuan dan puan membaiki tuan-tuan, diri tuan-tuan dan puan, dan untuk tuan-tuan dan puan selesaikan masalah tuan-tuan dan puan. Tak banyak yang saya boleh buat untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan, tapi saya akan beri ruang dan peluang lah. Dan tuan-tuan juga mesti memberi saya peluang dan ruang juga lah untuk saya membuat sebarang keputusan. InsyaAllah tuan-tuan, saya tidaklah bahasa untuk bercakap panjang, dan sekiranya ada soalan, saya akan cubalah tengokkan. Sebab saya lebih suka saya bercakap perkara yang tuan-tuan nak dengar. Itu memang saya dah belajar sekarang. Kita akan bercakap perkara yang, kalau saya bercakap tuan-tuan tak dengar, memang tak ada manfaat. Saya rasa itu saja. Saya serahkan dulu pada slot ini, dan saya nak ucapkan terima kasih jugalah. Minta maaf tak sempat nak ucap terima kasih tadi kepada Jabatan Sarasa Iktisah yang mengendalikan slot pada pagi ini. Dengan segala kesusahan, kepayahan, Alhamdulillah kita buat semampu kita. Dan tuan-tuan puan, yang penting kita punya niat, niat kita baik, insyaAllah. Hasrat kita baik, insyaAllah. Dan cara perancangan kerja-kerja kita, kita rancang dengan baik, insyaAllah. Tuan-tuan puan, saya serah hidup pada Puan Shirley seterusnya untuk slot seterusnya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin, Pengarah Kolej Matrikulasi Labuan, di atas ucapan yang telah disampaikan tadi.
Semoga amanah tersebut dapat kita jadikan panduan, pedoman dan pendorong dalam melaksanakan tugas seharian. Seterusnya, kita buka majlis untuk sesi soal jawab. Warga KML boleh mengutarakan apa-apa soalan di ruangan chat dan insyaAllah soalan akan dijawab sendiri oleh Tuan Pengarah kita pada pagi ini. Okey, terima kasih. Ada soalan daripada Cik Nazarudin. Assalamualaikum. Selamat datang. Soalan saya, bagaimanakah SOP kerja dan pergerakan staf terkini di Kuala Lumpur Selatan? Untuk makluman tuan-tuan, kita untuk pensyarah kita akan buat secara BDR ya, BDR, kecuali untuk beberapa perkara yang mungkin kita tak boleh dibuat secara BDR. Contoh tu kerja yang berkaitan dengan pendaftaran yang ada contoh sebab, tapi kita akan di peringkat pensyarah kita memang BDR. Dan sebab tu kita dah sediakan link untuk kehadiran tu, dan mohon tuan-tuan puan menghadirkan diri dengan melengkapkan maklumat pada pautan yang disediakan pagi tadi oleh timbalan. Maksudnya kita terikat dengan SOP yang terkini dengan MKN. Jadi saya rasa yang soalan Cik Nazar ni adalah berkaitan dengan kehadiran pensyarah. Jadi kita dah putuskan dalam mesyuarat pengurusan baru ni semua pensyarah adalah secara BDR. Tetapi jika ada keperluan untuk hadir, tolong maklumkan pada kita untuk kita tengok apa isu dia. Tuan-tuan, sebenarnya dalam sebarang isu saya suka nak ingatkan kita dan pengurusan tertinggi pun saya dah tekankan perkara ini tuan-tuan. Sebarang isu tuan-tuan, kita akan berkomunikasi, kita akan bercakap, berbincang, dan perbincangan ini yang menyelesaikan banyak isu-isu dan kekeliruan. Dan tiada ada niat bagi pengurusan untuk menyusahkan mana-mana pihak, tapi kita ada terikat dengan peraturan, kita terikat dengan perkara-perkara yang pengurusan kena akur. Jadi untuk bagi pada pensyarah, kita akan buat secara BDR lah kehadiran tuan-tuan. Namun begitu ada jugalah kita ada pemantauan lah untuk kita tengok sama ada perkara yang tuan-tuan. BDR ni maksudnya bekerja dari rumah. Okey, bila maksud bekerja dari rumah tuan-tuan, dia ada tiga perkara yang tuan-tuan kena ingat. Yang pertama, tuan-tuan kena berada di rumah. Yang kedua, yang tuan-tuan juga mesti boleh dihubungi bila kita hubungi tuan-tuan. Yang ketiga, sekiranya dipanggil, tuan-tuan kena datang. Itu ada tiga syarat BDR. InsyaAllah kita perkara-perkara itu kita akan tengoklah. Okey. Saya rasa saya menjawablah. Kalau tak ada jawab, tanya lagi lah. Okey, seterusnya. Okey. Apakah yang dimasukkan tahap 3 aktiviti kesejahteraan jenayah? Ini sebenarnya kita ada satu pegawai yang urus ni, yang masukkan tahap ni adalah ke tahap yang mana penulisan dia tu. Ya, ini saya rasa nanti kita saya kena dapat detail yang lebih tepat lah, tapi dia ada tahap dia tu. Okey. Tuan-tuan puan, bukan semua soalan saya boleh jawab tuan-tuan puan. Saya pun ada juga kelemahan saya. Kalau ada yang saya tak boleh jawab, saya akan ambil masa lagi lah. Okey. Seterusnya. Okey, ini soalan yang payah ni. Jika tidak keberatan berdasarkan pengalaman, mohon perkongsian sedikit bagaimana cara menarik minat tuan-tuan. Okey, tuan-tuan puan. Ini saya cerita lah tuan-tuan puan, saya banyak cerita je pengalaman menarik minat ni tuan-tuan puan. Kita pertama first impression itu penting tuan-tuan puan. Bila pelajar tengok kita, the first day dia dengan kita tu penting. Tapi tuan-tuan mesti hati-hati. Sesi yang pertama kita berjumpa dengan pelajar-pelajar kita itu, kita kena rancang betul-betul. Kita kena pastikan yang kita buat itu kita kena pastikan terancang. Maksudnya jangan ada nampak kita gelabah, maklumat tak ada, mengajar isu. Jadi kita
pakaian kita, pertuturan kita, sebenarnya yang itu yang pertama. Dan kita kena kenal tuan-tuan. Yang kedua, kita kena kenal kita punya latar belakang pelajar-pelajar kita. Itu yang penting, yang bagi saya lah. The first day dia memang buat kita punya orang kata apa, impression dia kepada kita. So hari tu tuan-tuan pun kena nampak boleh nampak menarik lah. Menarik ni tuan-tuan, isu menarik ni benda subjektif. Ada orang menarik dari segi pakaian kita, ada kita nampak menarik dari segi cara percakapan kita, ada nampak menarik disebab dari tahap kita, cara kita membincangkan soalan-soalan, perancangan. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, pelajar ini adalah umurnya 17 tahun, 18 tahun yang dia memang ada pengalaman, dan dia umur remaja ni dia kalau saya dulu, saya ingat saya rasa yang menarik bagi pelajar ni adalah, minta maaf tuan-tuan, dia akan lebih menarik pada pensyarah-pensyarah yang lebih muda. Ini memang saya dah ni, sebab saya di Selangor dulu, ada pensyarah yang saya, sebab kira saya yang veteran yang lama-lama ni, tak ramai pelajar yang datang berjumpa. Dia pergi berjumpa pensyarah-pensyarah muda. Itu jadi mungkin kita yang kalau yang tua ni kena pakai nampak macam muda sikit lah. Yang bagi nampak jangan ni, itulah. Tapi saya susah sebenarnya soalan ni, tapi yang penting kita kena bersedia. Kita kena ada perancangan, kita kena ada nampak yang kita we control the class. Kita menunjukkan kita we are in control, insyaAllah. Seterusnya, itu je. Kalau tak ada apa-apa lagi tuan-tuan puan, saya ucapkan terima kasih, dan maksudnya pertemuan ini tidak akan di sini saja. InsyaAllah saya ada lagi 2 minggu professional, dan saya akan masuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan secara dalam talian, dan kita akan bincangkan lagi apa yang saya katakan pada hari ini. Dan semoga, harapan saya satu je tuan-tuan puan, supaya kita dapat melaksanakan tugas kita, tak kira lah sebagai pengarah ke, sebagai timbalan ke, sebagai ketua jabatan, sebagai ketua unit, sebagai pensyarah, sebagai anggota kumpulan pelaksana. Kita harap kita dapat melaksanakan tugas kita dengan tenang dan senang, dan kita dapat melaksanakan dengan, dan dipermudahkanlah segala tugas-tugas kita, insyaAllah. Kalau itulah, setakat itu dulu. Saya ucapkan terima kasih, dan tak tahu, saya ada nampak maksud kena jadi muda ni, kena hati-hati ayat-ayat ni semua. Jangan pula besok saya tengok ada yang jiwa muda pun hati-hati juga tu. Ada tu, yang penting tak apalah, nanti kita sembang lagi lah, insyaAllah. Tak ada isu. Tuan-tuan dan puan, dengan itu saya suahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ruangan lain. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Pengarah atas sesi soal jawab sebentar tadi. Saya baru dapat maklumat daripada pihak ICT. Di sini kami ingin kongsikan dan mengucapkan selamat datang. Dan saya mohon Tuan Pengarah untuk memperkenalkan pensyarah-pensyarah baru yang telah datang. Selamat datang kita ucapkan. Ini antara pensyarah baru yang telah datang berkhidmat ke KML berkuat kuasa hari ini. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Hairul Afiq bin Muhammad Halmi, unit kimia. Ada nombor telefon kat situ ya, sekiranya ingin berhubung, terutamanya ketua unit lah. Seterusnya, selamat datang kepada Cik Raida Tujauna Muhammad Yazid Goi, juga ada unit untuk unit kimia. Selamat datang kepada Cik Siti Nabila binti Ahmad Syahrum, unit matematik, asal dari Selangor. Selamat datang kepada Cik Filza Nurhanis binti Muhammad Sazali, unit sains komputer, berasal dari Ampang, Selangor.
Dan seterusnya ialah Cik Nurul Safina binti Jumpia alias Jamil, unit fizik, berasal daripada Tuaran Sabah, Sabah. Selamat datang juga kita ucapkan kepada Cik Sharifah Fatin Zulaika binti Said Zainal Abidin, juga unit sains komputer, berasal dari Kajang, Selangor. Selamat datang kepada Cik Nur Azra Shahira binti Mat Azman, unit biologi. Okey, yang ni orang utara. Selamat datang diucapkan kepada Cik Nur Nadila Natasha binti Rosali untuk unit matematik. Okey, itu saja pensyarah-pensyarah yang telah pun melapor diri untuk berkhidmat di Kolej Matrikulasi Labuan. Ada sikit ucapan tuan untuk mereka? Okey, terima kasih pengerusi majlis. Cuma kita mengharapkan pensyarah-pensyarah muda ini cepat masuk dalam kita punya keluarga KML, dan saya mengharapkan jugalah, mohon tunjuk ajar dan panduan yang baik-baiklah daripada pensyarah-pensyarah senior, ketua-ketua unit, agar supaya pensyarah-pensyarah ini boleh berkhidmat dengan selesa. Yang penting mohon jugalah sama-sama kita tengok apa keperluan-keperluan yang bagi pensyarah-pensyarah baru ni, mungkin dari segi tempat dia di kubikel, walaupun kita BDR tapi kita kena sediakanlah dari segi kubikelnya, bahan-bahan pengajarannya. Dan juga kita harap juga di peringkat jabatan dan unit supaya memberi maklumat yang tepat dan betul dengan keadaan segera. Okey, ini penting ni, ayat tepat dan betul dengan keadaan segera. Inilah ini mungkin saya, kalau tuan-tuan puan, ini kita, kalau kita tak dapat memberi maklumat tepat dan betul dengan keadaan segera, banyak isu-isu lain akan timbul. Jadi tuan-tuan boleh tulislah di mana-mana, tindakan kita mesti tepat, betul dan segera. Itu penting. Dan itu juga menjadi benda yang saya pegang pada saya. Maksudnya kalau saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, mesti benda itu betul dan tepat. Kalau tak, saya takkan bagi tahulah. Dan juga dengan keadaan yang segera. Tuan-tuan, itu jangan terharap perjalanan PDP kita akan berjalan lancar. Dan sekiranya ada apa-apa isu tuan-tuan puan, sama ada dalam kalangan pencara baru ataupun pengalaman lama, kita bawa bincang di peringkat unit. Kalau tidak boleh selesaikan, kita bawa kepada peringkat jabatan. Kalau kita tak boleh selesaikan, kita angkat kepada pengurusan teknik kolej. Semua isu insya-Allah boleh diselesaikan kalau kita buat komunikasi yang baik, insya-Allah. Oh, ini bertanya. Ada satu lagi, tidakkah ingin bertanya, tiadakah pensyarah baru GSI terutama BI? Okey. Terima kasih soalan ni. Sebenarnya isu pensyarah BI ni bukan isu di Labuan, tuan-tuan. Ketua Jabatan SI pun dah gelak dekat saya ni. Isu BI ni bukan isu yang di Labuan, dia merupakan isu yang seluruh Kolej Matrikulasi, dan perkara ini dah diambil maklum, dan cuma kita sekarang ni masih menunggu apakah tindakan di pihak atasan lah. Sebab kita tak boleh ambil di peringkat kolej, kita mesti melalui daripada bahagian aplikasi, bahagian sumber. Jadi saya dipahamkan akan ada satu tawaran baru untuk memenuhi pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi untuk subjek-subjek yang tertentu. Namun begitu, kita kena ingat ada langkah-langkah yang kena dilepasi daripada peringkat bahagian kepada bahagian sumber kepada bahagian kementerian. Dia ada isu dengan perkhidmatan awam, sebab dia ada melibatkan kewangan semua tu, dan jadi dia melibatkan banyak-banyak perkara. Jadi benda ni semua insya-Allah, saya kira harap kita berdoa agar benda ni dapat diselesaikan dari peringkat atasan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah di atas kata-kata motivasi dan semangat. Tujukan khas kepada semua pensyarah baru dan kepada kita warga KML amnya.
Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya mewakili Jabatan Sastra Itisas memohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan selama kita bersiaran secara atas talian. Sesungguhnya semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan itu datangnya dari kami sendiri. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.